Sanur TV. Belajar silat pernah, tapi pendekar yang saya raih adalah pendekar kehormatan pada ikatan sejarah. Ya saya harus menjalani tugas ini. Dan saya jawab aja sama Pak Gubernur, kalau urusan pencak silat ya mungkin saya kurang lihai Pak Gubernur ya. Yang bisa hanya saya dikit-dikit bersilat lidah gitu. Hai Smart Netizen, Sanur TV, Sanur Post Media Group, Om Swastiastu, selamat sore, selamat petang. Kembali saat ini saya mengajak Anda bergabung dengan salah satu tokoh Bali yang dibesarkan di Puri Pebuyangan. Tidak asing lagi karena sering muncul di media. Swastiastu ini, Surah Widiade. Lengkapnya, Bapak Anak Agung Murah Gede Widiade. Sehari-hari kita kenal beliau, saya ingatkan saja ini. Sehari-hari kita kenal beliau sebagai salah satu politisi di Partai Nasdem. Jabatannya adalah Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali. Saat ini duduk juga sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Kota Denpasar. Beliau adalah penglingsir Puri Pebuyangan atau orang tokoh yang disesepuhkan di lingkungan Puri. Lalu kemudian ya di luar aktivitas politik, Kurah Widiade atau sering dipanggil oleh kawan-kawan dekat juga dengan Pak Agung, itu dipercayakan menjadi ketua perguruan silat Kertawisesa Provinsi Bali. Nah, hari ini Pak Agung bersama dengan sejumlah pengurus DPP dan DPW Kertawisesa masih mekar dengan orang nomor satu di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster. Sanur TV. Ini ceritanya bertemu Pak Gubernur ini kan di tengah kesibukan beliau masih sempat ya. Ya, satu hal yang luar biasa bagi kita, bagi kami dari perguruan silat Kertawisesa, karena kebetulan saya diberikan mandat sebagai ketua dewan pimpinan wilayah Kertawisesa Provinsi Bali bersama dewan guru Pak Deharke dan pengurus DPP Kertawisesa wilayah Bali pusat Pak Wijaya Karya dan itu mana selamat dan pendekar Pak Dudi Tawo. Ya pagi ini jam 10 pagi kami masih berkerama atau audiensi di mana di Prima di kantor gubernur ya di ruangan beliau ya dalam suasana sedang ada geladi menyambutan kemerdekaan RI yang ke 75 dan sekaligus juga ulang tahun pemerintah daerah Provinsi Bali. Ini saya kepingin tahu sisi lain dari suasana pertemuan itu dulu. Ketika awal bertemu bagaimana suasana? Ya, ketemu politisi atau ketemu politisi ketemu pesilat? Iya, suasananya saya merasa dengan merasa kekeluargaan diterima oleh ya namanya kita beraudiensi kepada gubernur ya tentu ada perpanjangan ya ada penyambutan kita ya menunggu dulu beliau masih ada tamu setelah itu kita dipersilahkan ke ruangan beliau kita duduk secara formal lah beliau datang dari ruangan beliau dengan Pak Mandi dari Kominfo ya mendampingi beliau
Dan tentu ya karena kita semua dalam suasana COVID pakai masker ya, jadi kita duduk ya, beliau mempersilahkan tujuan kedatangan kita dari DPP Pak Wijaya Karya memberikan pemaparan tujuan kita silaturahmi, memperkenalkan silat atau sese yang sudah berdiri cukup lama dan bahkan berdirinya adalah para sentra tujuan. Dan tentu beliau senang mendengar cerita atau Pak Wijaya Karya memperkenalkan beraudiensi adalah ini Pak Agung Widiade, ini Pak Wito Mana Slamet, ini Pak Made Arke, ini Pak Agung Budi. Setelah itu saya dipersilakan oleh Pak Wijaya Karya setelah beliau memaparkan tujuan kedatangan kita sekaligus dia mempertegas karena kita Ketua Wisesa diberikan penggunaan lahan pemerintah Provinsi Bali aset di kerobokan ya, tentu sudah ya kita gunakan untuk center kegiatan jenis pendepokan begitu, tapi ya tentu memang belum mampu kita menjadikan fasilitas itu kami mempertegas. Terus kami dipersilakan oleh Pak Wijaya Karya untuk menyampaikan sesuatu, ya tentu kami kembali mempertegas ya karena kami ada di silat. Ya walaupun kapasitas saya sebagai pesilat masih diragukan, tetapi ya bisanya hanya pesilat litah gitu. Tapi Kertawisese ini hubungan dari sejarah orang tua, leluhur, dan kami juga ya mengikuti cukup lama ya, sehingga tatkala saya jog ya bisanya hanya pesilat litah. Pak Gubernur ketawa ya. Jadi cair sekali suasananya. Ya cair sekali. Dan wah ini Bung Widiade ya, dibuka lah maskernya beliau. Wah dari tadi saya ragu ini, saya udah ragu-ragu ini. Bung Widiade apa siapa ini? Saya buka, saya perkenalkan diri saya, hubungan saya dengan Pak Gubernur ya dalam ikatan nurani sebagai kawan lama. Saya kenal beliau cukup lama. Ya bahkan mungkin sebelum beliau sebagai politisi itu ya perjalanan pertemanan kita ya mungkin dekat di hati jauh di mata gitu. Karena ya tentu ya kami paham jelang pemilihan gubernur pun kita sempat silaturahmi bertemu di lapangan. Setelah saya sebagai kader Partai Nasdem sangat akrab memang merasa dan ketemu di Banara di mana kita tidak ada sikap dalam hati ya, seperti kita berteman baik tapi kita ada dalam posisi ya, perbedaan pilihan partai politik. Tetapi buat saya ya tentu Gubernur Koster adalah Gubernur Bali, Gubernur kami gitu. Dalam perjalanan pengemban tugas ini ya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai mitra kompetitor ya, saya bangga juga dengan prestasi yang punya prestasi.
Kepala. Ya. 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 Ya.